teman-teman semua. Salam berbagi rasa, sobat berbagi. Sebelum nonton videonya, simak dulu video ini ya. Karena Bang Surya mau ngasih teman-teman pengumuman ya. Buat teman-teman, Bang Surya mau ngadain giveaway untuk pencapaian ya, menuju 10.000 subscriber. Akan ada 10 orang beruntung yang akan mendapatkan hadiah giveaway ya, berupa merchandise dari mulai kaos, topi, tote bag, dan lain-lain ya. Dan juga akan ada 1 orang pemenang yang akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp200.000 ya, yang akan ditransferkan langsung ke nomor rekening pemenang ya. Untuk syarat dan ketentuan, teman-teman wajib subscribe Surya TV, terus juga follow Instagram dan juga Facebook Surya TV ya. Dan yang kedua, teman-teman wajib komen. Wajib komentar yang terbaiknya ya, yang menginspirasi, membangun, dan juga tentunya positif komennya. Dan yang ketiga, teman-teman harus share info giveaway Surya TV ini ke minimal 5 grup teman-teman. Mau itu grup Facebook maupun itu grup WhatsApp ya. Create minimal 5 grupnya. Semakin banyak teman-teman membagikan, meng-share di grupnya, semakin berpeluang besar untuk teman-teman mendapatkan hadiahnya ya. Dan yang keempat, teman-teman tag teman kalian di kolom komentar ya, di Instagram maupun di Facebook, di setiap postingan giveaway Surya TV. Dan yang kelima, wajib kirimkan screenshot ya, dari share ke grup medsos teman-teman. Dan yang terakhir, teman-teman wajib mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Jika teman-teman tidak mengikuti syarat dan ketentuan, maka akan dinyatakan hangus ya, dan hadiahnya akan digantikan ke pemenang yang lainnya ya. Salam berbagi rasa, sahabat berbagi, semoga beruntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya, ini malam buat teman-teman semua. Salam berbagi rasa, sahabat berbagi. Ini baru pertama kali kita keluar malam nih. Horor ya. Iya, ya subuh. Kita hari ini mau nyamperin Yani ya. Kita mau nyamperin Yani ya, yang kemarin sempat Bang Agu samperin ya, cuman belum dibersihkan ya. Dan kalau misalkan nanti udah dibersihkan, kita mau berusaha untuk menempatkan dia ke tempat yang lebih nyaman ya, biar nggak di jalanan lagi ya. Nah, sekarang kita mencoba untuk membersihkan dulu Yani ya, rayu dulu ya. Nanti untuk video sebelumnya, cek di channelnya Ego Andriano ya, sebelum nonton video sekarang ya. Dan sekarang maksudnya masih bareng sama Ayla Ailu TV nih ya. Ayla Ailu TV ya, pokoknya gitulah. Jangan lupa mampir ke channel Ayla Ailu TV, Ego Adriano, like, comment, share, and subscribe. Oke, kita langsung aja ke sana ya, ke Yani ya. Mudah-mudahan dia mau nurut, kita bersihkan ya. Oke, langsung aja gaskan lah ya. Oke guys, jadi tempat abang. Jadi biasanya itu bang, tiap hari, udah 3 kali saya nyamperin, dia tuh biasa di sini. Di depan sekolah ya? Biasanya di sini ya? Nah, jadi bang, biasanya tuh di sini tiap hari. Tapi pas yang tadi saya nyamperin nggak ada. Pagi ya nggak ada. Nah, malam ini kita pulang, kita nyamperin lagi, ternyata ada di pangkal ojek. Pangkal ojek ya? Agak jauh dari sini. Ya, kita coba samperin, oke. Oke, kita samperin, mudah-mudahan dia mau ya, kita bersihkan ya. Amin, amin. Ini ada sini dia. Dia ada di sini kak. Oke, mana kita ya? Kita samperin ya, ini. Yani, kenalan dong. Surya ya, Yani. Makan. Bawa kuah air. Ada air nggak? Bawa air. Belum ada air. Belum ada air. Minum ya, ntar ya. Minum ya. Makan apa itu? Oh iya, tadi di mobil ada lupa. Makan ketupat sayur ya? Kamu beli? Kasih orang. Kasih orang. Oh iya. Mau beli nggak ada uang? Nggak ada. Iya, kalau kita kasih uang nanti takutnya dia itu ya. Bisa nemenin ntar ditanya. Ntar apa? Makan dulu ya nih, makan yang banyak. Ya teman-teman, jadi ya beginilah kayak nih teman-teman. Kalau malam tuh kak, kemarin tuh kita ketemu dia lagi duduk kayak pinggir. Saya sih kasihan banget. Kasihan ya, karena dia benar-benar nggak tahu kemana kan tujuan dia, begitu aja. Kalau bisa sih, nah kolab kita bertiga ini setidaknya kita bisa ngebujuk kita tempat supaya lebih layak lah gitu. Betul. Soalnya kasihan banget. Amin. Mudah-mudahan. Yani. Minum ya.
minum dulu. Nah. Ya, ini guys, aromanya juga udah lumayan cium ya. Itu lagi makan apa? Ya nih, harus mandi. Lagi makan apa? Ketupat. Ketupat sayur, Bang. Mumpung suasananya dia habis juga mandi. Lagi enggak yang soalnya kalau dia habis ini, mata yang merah itu enggak bisa dia. Oh, enggak bisa diajak ngomong ya. Ini kayaknya enggak bisa. Ya, ini lagi normal. Tapi dia udah ini udah enggak ngelem-ngelem lagi apa? Masih. Masih. Biasanya namanya inter kita cek di kantor. Ya nih. Kamu enggak gini lagi kan? Enggak ngelem lagi kan? Udah enggak? Benar, yang benar. Oke, kalau udah enggak bagus. Enggak ada uang buat beli. Oh, bagus. Enggak ada ya, jangan ngelem lagi. Ngelem. Mendingan untuk makan, jadi aninya sehat ya. Nih, yeah. Ini Kaila nih orang baik yang mau bantu kamu. Iya, yeah, iya, yeah. Jangan takut ya. Jangan takut ya. Yang mau ini. Hah? Apa? Enggak. Kan udah mulai ya. Udah mulai ngomong-ngomong sendiri dia. Ini Pak Surya. Kan dua kali saya ketemu di tempat depan SMP. Iya. Yang ketiganya malam saya samperin dia duduk di pinggir jalan, Bang. Pinggir jalan. Ya, duduk pinggir jalan sama ada kayak botol apa tuh? Aqua. Enggak ada uang. Berarti dia nyari uang tuh kayak oh, ngamen ya. Saya sih kasihan banget lihatnya gitu. Dengan keadaan dia cewek gitu loh. Wah. Iya, Bang. Iya, benar. Iya. Iya, benar banget. Kasihan banget, kasihan. Kalau untuk Yani ini iya. Kita ya ikutin mau dia ya. Ikutin maunya dia. Gak bisa kita paksa. Ya, masalahnya gini Bang, Kak Yani kan bukan ODGJ, iya. Tapi orang yang masih normal. Iya. Gitu. Kalau kita maksa, kita kena undang-undang nanti. Iya, kalau kebedaannya dengan ODGJ, mereka nggak sadar gitu loh. Harus kita mereka ngikut kita iya, gitu. Betul. Tapi kita coba lah. Coba lah ya. Coba. Mudah-mudahan dengan rayuannya nih, Om Ego ya. Yang boleh disebut Om Yani Om. Om Ego ya, mudah-mudahan hari ini bisa luluh ya. Yani. Tidurnya sini. Dingin enggak kalau enggak pakai selimut? Enggak. Biasa. Pakai ini. Nah itu. Kalau enggak diganti sama yang baru itu. Hah? Kenapa? Ganti lah biar bersih. Ya, itu udah bau tuh. Iya. Ya. Nah, ini kita kasih yang baru ya. Kita gatal itu. Tahu ya, nanti aku kasih yang baru ya, biar wangi ya. Baju baru ya? Iyalah. Ganti. Ya, aku kan baik. Kasih iya. Ya. Ini Kailanya ini ada baik. Ya, oke. Jadi makan dulu ya. Makan ini. Dulu. Nanti baru kita kenalan. Hah? Dia mau ngeliat aku. Ya udah makan dulu. Dia ngomong kayak ragu-ragu ini. Udah mulai, Bang. Iya. Karena dia kelamaan di jalan, Pak. Iya. Iya. Kita tunggu dulu dia selesai makan ya. Habis makan kita bujuk iya. Dia buat benar, mau mandi ya. Mudah-mudahan dia mau ya. Iya, kan. Ya, enggak ada tempat ngobrol lah gitu istilahnya. Ya. Kasihan. Tapi alhamdulillah lah masih ada yang perhatian ngasih makan itu. Banyak buat ya. Tapi dia ngerokok enggak? Ngerokok ya. Berarti dia udah lama ya. Udah lama. Ya. Jadi ceritanya dulu tuh sekitar 8 bulan yang lalu tuh di Batam, Kak. Di Batam. Mungkin pernah nonton video ya, vlog-vlog yang lainnya. Nah, di Batam di waktu ini ya begini lagi gitu. Kenapa ya kamu? Mau makan apa lagi enggak? Enggak, Makan nasi mau? Enggak. Hah? Mau tidur. Mau tidur. Mau tidur nanti. Udah makannya udah. Udah, sini coba sini. Sini, kita buang. Enak aja. Masih mau lagi, nanti beli lagi aja. Ini yang baru yuk. Ini harus antara hati ke hati. Biar kalbu yang berbicara gitu. Kalbu. Ya, kalau ngomong nggak mau dia ngikutin. Yani mau nggak dikasih baju baru? Enggak. Kenapa nggak mau? Biar wangi. Kenapa? Kenapa? Sabun mandi. Oh, sabun mandi. Ada. Hah? Udah mulai kan. Yuk, mandi yuk sama aku yuk. Mau mandi. Mau mandi? Ayo, bentar, mandi. Ayo sama aku yuk. Situ aja ya. Iya tuh, di situ tuh yuk. Kita punya sabun baru, baju baru. Mau sama aku yuk. Iya.
Ayu tuh sama ibu juga yuk, berdua sama aku yuk. Ya ada bajunya. Ya udah yuk gandengan sama aku yuk. Iya mandi yuk. Yuk. Ganti baju aja, nggak apa-apa biar wangi. Kerudungannya. Ya udah kalau nggak mau ganti nggak apa-apa. Yang penting ayo aku temenin yuk. Ayo, ya udah ayo sama aku. Sama aku yuk, masih aku menurut. Ayo. 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 Hah? Ya mandi. Nah. Oke. Pelan-pelan sayang jalannya. Ah kenapa? Jangan kecepatan. Tempatnya di tempatnya di sini. Tuh, udah lengket banget loh ini bajunya. Ya. Baju baru tuh, sabun baru. Iya, iya. Mau sama ibu dia tadi. Ayo, ayo. Ya, ibunya ikutin, ikutin. Ibunya ikutin. Ke bawah. Bawa sini, bawa sini. Bawa sini, bawa sini. Pojok ayo. Yuk. Iya, Yuk mandi yuk. Iya. Yuk mandi yuk. Aku kasih tahu nih. Apa-apa mandi lagi yuk. Ini yang punya daerah sini nanti kalau kamu enggak mau ikut, kamu enggak boleh di sini. Tadi kamu udah janji ya nih sama ibu tuh. Tadi sore janji ayo. Iya. Ini baju baru. Mau ganti baju mau mandi. Pegang yuk sama aku kok. Nih. Mau pilih yang mana? Ini. Mau pilih yang mana gamisnya? Nih. Itu aja Bang yang agak kecil aja. Ini kecil. Ya udah, ini agak gedean. Nah, kamu tinggal pilih yang nanti kamu mandi, kamu bersih. Iya. Udah iya, itu kita dalam. Pergi nanti. Kita yuk. Yang pergi enggak kita bawa. Ya. Ganti baju dulu. Udah entar kita ngobrol-ngobrol. Eh, sama itu. Ayo. 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 Tari tangan dia. Ayo. Ada janji sama ibu. Iya. No, tadi itu. Itu aja situ yang lega. Yang lega di situ yuk. Ayo. Ayo sama si Teteh tuh yuk. Nanti ibu pegang itunya. Oh iya ada yang diambil. Pilih yang mana? Ayo sendiri aja. Ayo. Ayo. Enggak yang nganterin doang, ya Kakak nganterin. Enggak apa-apa Yani. Apa bersih-bersih. Oke, teman-teman, karena Yaninya cewek ya, jadi dimandiin sama Kak Ayla ya. Dimandiin sama Kak Ayla dan alhamdulillah ada Ibu Joyce yang bantuin kita ya. Alhamdulillah dia mau nurut mandi ya dan mau ganti baju ya. Dan mudah-mudahan nanti habis dia mandi ya, kita mau coba bujuk buat dia bawa ke yayasan ataupun ke tempat yang lebih layak ya buat dia ya, karena kasihan kalau di jalanan terus ya. Oke, teman-teman. Ikutin terus pokoknya ya. A few moments later. Seger. Ya, sendalnya ganti. Sendalnya ganti nih. Nih. Lah kan seger ya nih. Gitu sini nah. Rambutnya diituin. Kak Ayla ini tipi nih. Untuk pengalaman apa lama di mandi. Bisa ya ngerayunya ya. Iya. Ya, dibantu ibu juga tadi. Iya, alhamdulillah. Ibu siapa nama tadi nah namanya? Ibu Joyce. Ibu Joyce, nih Ibu Joyce nih. Tadi belum mau kata Bu Joyce sama ibu mau dia katanya. Apa itu? Masuk ke sini. Nah, gitu dong. Apa ini tas ya? Iya, tas. Nanti kamu besok dibawain tas. Sini. Sini ini coba ini apa ini? Sampo mandi apa itu? Sampo. Sampo sama baju ya udah ntar kita bawa. Jadi nanti kita kasihin ke cantik ya nih. Ke Yani ya buat biar dia mandi terus. Ini yang taruh dulu ya. Taruh dulu. Simpen. Enggak. Pakai kerudung. Apa? Jadian. Udah. Ambil apa dia? Pakaian tadi. Itu pokoknya harus dibuang itu yang itu. Karena itu udah kotor, udah basah juga. Gimana ini, Pak? Aku yang enggak tahu. Gini betul? Iya, betul.
Sok ibu. Rambutnya diginiin ke atas semua, Kak. Ah. Sempat pengalaman 3 bulan dulu. Hey. Kamu di salon. Barangan ya? Apa pernah? Hampir. Hampir. Itu lapangan. Sok pakai kerudung apa, Kak? Alhamdulillah banget nih teman-teman, pokoknya terima kasih buat ibu sama Kak Ila sama Bang Surya akhirnya mandi teman-teman. Puas banget rasanya, Bang. Alhamdulillah ya. Masuk angin. Ternyata lulu juga ya. Kan kalau kayak gini enak kita ngeliat, jadi pikiran Yani itu terbuka, senang. Dalamannya enggak benar. Dia mau sabun sama itunya ya. Iya, ntar kita kasih sabunnya, ntar kita kasih. Ada lagi di mobil. Itu dalamannya kurang banget. Iya, tentu. Tadu, dalamannya belum beres. Tadu, kamu jomblo nggak? Hah? Enggak, punya pacar. Tapi aku jangan lupa. Ini aja ya. Pakai ini dulu. Pakai itu aja. Bisa, rambutnya benerin ya nih. Sayang. Nah, cantik. Masyaallah. Cantik. Kita jalan yuk. Coba lihat. Udah sama ibu, beresin. Sama Bang Ego. Ya udah repot. Oke, ayo. Sama di koyak dia gunain lagi. Mbak tadi yuk. Oke teman-teman, alhamdulillah ya Yaninya itu udah selesai mandi ya, dibantu sama ibu Joyce ya tadi ya, alhamdulillah. Pokoknya alhamdulillah banyak yang bantuin kita ya, yang dukung kita, dan warga sini juga ngedukung niat baik kita ya. Mudah-mudahan abis ini Yani mau dibawa ke tempat yang lebih nyaman ya, buat dia agar gak di jalanan lagi ya. Yani mau makan apa lagi enggak? Gak mau. Udah kembung. Masuk angin lagi, kolak angin. Minum air tadi pas mandi. Sekalian. Enak ya mandi ya? Segar kan? Segar. Segar enggak? Mungkin sebenarnya ini bikin mandi ya, mungkin. Ya. Sekarang Bang Eko mau nanya. Kak Ayla jahat enggak dia mandi kamu? Enggak kan? Jahat orang tua yang sayang sama kamu. Jadi kamu harus ngikut kata orang ya. Ini maaf, benerin dong. Ya, benerin dulu. Benerin tadi aku jahat enggak di kamar mandi? Biar kelihatan mukanya. Iya, dalamannya kok. Dalamannya keluar, maaf. Rapiin lagi. Dirapiin ya. Ini angkat sebelah kanan. Nah, maaf ya. Lu share 3 bulan bidang ini. Untung enggak kebablasan. Nah, kan dia cocok. Nah, pakai lagi. Yani itu cantik loh. Maaf. Cantik. Iya. Yani enggak usah malu, enggak usah takut sama kita. Bang Eko, Bang Surya sama Kaila. Ini aja, Kak. Gimana sih? Maaf ya. Up. Nah. Maaf ya. Alhamdulillah. Bu, sini Bu. Ibu ya, di sini, Bu. Bu. Ayo, Bu. Kita mau ngobrol-ngobrol dulu. Ngobrol dulu, Bu. Bu, duduk sini, Bu. Ibu, sini, Bu. Silakan. Tuh, banyak di pada area. Ini cantik banget. Nah, banyak orang yang... Nah. Kemarin dia mau iniin, mandiin nggak mau. Iya. Sekarang udah mandi, udah wangi ya, udah bersih. Ya. Yang sayang sama Yani itu banyak. Banyak banget. Tapi Yaninya harus ngikut. Jangan nggak nurut ya, harus nurut ya. Karena mau Yani bagus ya. Ya nggak? Ya nggak? Jawab dong. Iya. Itu. Alhamdulillah ya Bu ya, kita kesini berhasil, kita mandiin ya Bu ya. Bantuan ibu juga nih, bantuan ibu Joyce nih. Bakal bantuan ibu, Joyce. Jika
Sampai keringetan ibu tuh mandiin. Terima kasih banyak. Sama-sama, biar sukses semua. Amin ya Allah, amin. Amin ya Allah, amin. Ibu juga biar sukses, biar sehat. Biar rezekinya lancar. Amin. Lamun ya, jadi enggak boleh ngelamun ya. Jadi mau nanya dong. Boleh. Nanya apa? Boleh dong. Tanya. Nanya apa kata Kak? Soalnya. Kan jangan itu lagi, jangan ngelamun lagi. Punya kolor. Bawanya mau nanya Kak, masa mau nanya enggak tahu nanya apa ya. Ini. Jadi, punya keluarga enggak? Punya keluarga enggak? Punya keluarga enggak? Tanya sama Kak Surya punya keluarga enggak? Orang tua punya. Orang tua ada di mana? Ada di mana? Ingat enggak ya namanya? Orang tua. Gak? Orang tuanya ada di mana? Ya, orang tuanya ada di mana? Enggak tahu. Masih ingat enggak nama orang tuanya? Enggak. Yani ingat enggak tempat tinggal Yani di mana? Hah? Enggak ingat atau Yani enggak mau kasih tahu? Tahu lah. Ini tahu nggak, ingat nggak daerah mananya? Nggak ingat. Bukan di Batam ya? Kalau ini kita nggak bisa paksa juga ya, sih kalau dia nggak mau ngomong. Iya, proses. Penting alhamdulillah lah udah mau mandi. Soalnya saya udah dua kali nyuruh mandi nggak gagal. Karena saya cowok juga, saya nggak bisa maksa gitu. Iya. Tapi alhamdulillah berkat ibu, Kaila, Bang Surya, alhamdulillah mandi. Puas banget saya teman-teman. Kayak selesai gitu tugasnya. Karena kita memang mau ya. Lihat dia mandi bersih. Ya benar. Gitu ya. Kalau kayak gini kan kita tuh enak liatnya. Orang juga nggak takut ya, gitu. Iya. Jadi jangan malas mandi lagi ya. Ya nanti kalau itu bilang aja sama ibu dulu aku mau mandi gitu. Biar ya. Lagi. Iya ya. Yani, kalau kita taruh Yani di kos mau nggak? Mau nggak? Nanti dicariin kos. Mau nggak? Iya. Jadi kalau Yani mau di sini, oke kita cari dekat sini. Mau nggak? Kalau di yayasan mau nggak? Nggak mau. Nggak mau. Kenapa nggak mau? Mendingan di kos enak ya, ini bisa masak. Iya. Yeah. Ada teman-temannya. Masalah bayarnya ya, ini nggak usah yeah, pusing. Iya, nggak usah yeah. Pusing. Nanti kita bakal dateng ke situ, yeah. Gitu nengok Yani. Tinggal di kos-kosan ya? Mau nggak? Mau nggak? Yang penting Yani nggak tidur mau, di kayak gitu. Mau gitu loh. Kalau Yani pengen keluar sama teman-temannya ya nggak apa-apa kan Yani nggak kos. Tapi Yani nggak boleh tidur di sini. Yeah. Gitu. Yang penting Yani hidup seperti normalnya, pulang ke kos, yeah. Tidur di kos, kalau mau makan masak gitu. Iya, yeah. Kan kata Yani enggak ada keluarga. Yeah. Ya udah Yani kita kasih aja tempat, biar mau Yani gak? Ada tempat mau. Enggak mau. Kenapa? Kasih kita alasan kenapa? Dia udah nyaman di jalan. Iya. Yeah. Mau kan sembuh? Mau enggak sembuh? Nanti masalah biaya, Yani enggak usah mikir. Pusing. Nanti balik ke kita semua. Yang penting kamu tinggal di kosan aja gitu. Gimana? Tapi dia memang geleng-geleng terus. Iya, geleng-geleng terus. Kayak tadi mandi geleng, tapi kan iya, berhasil. Iya. Ya udah nanti kalau misalkan ini kita ke sini, Yani sambil ikut kita jalan, ya. Cari lihat tempatnya. Yang mana yang Yani suka? Ya. Mau ya. Tempatnya ya. Sambil jalan. Apa Yani mau kita ajak jalan-jalan kemana biar pikirannya kebuka gitu, mau nggak? Iya, nanti kita antar lagi ke sini. Gimana Yani di sini ya? Iya. Ayo, tidur di jalan. Oh ngantuk. Oh ngantuk. Udah ngantuk. Soalnya ini udah jam 8 ya, jadi jam 8 malam. Jadi dia ngantuk. Dia kita mau bawa ke kos-kosan ya, kita mau sewa kos-kosan ya buat dia ya. Biar dia ngeri jalanan, biar dia bisa hidup normal ya. Biar bisa hidup tenang, ya, dia bisa masak ya. Tapi dia tetap gak mau ya. Dia mungkin lebih nyaman di jalanan ya. Alhamdulillah warga sini banyak yang peduli sama dia ya. Alhamdulillah banget. Iya. Pokoknya terima kasih banyak buat ibu, buat Kak Ella, Ilu, sama Bang Surya. Alhamdulillah Yani udah mandi. Udah lebih baik dari sebelumnya lah. Iya, gitu. Alhamdulillah. Niatnya sih kalau Yani kedepannya mau ya kita usahain lah tempat tinggalnya. Masa iya. Biaya mah ada aja rezeki mah. Pasti ada aja gitu, yeah. Gak usah pusing. Nantilah perlahan kita coba lah bujuk yeah. Gitu. Yeah. Kita bujuk lagi nanti ya. Nah, kita bujuk perlahan teman-teman. Karena banyak juga yang komen ya. Gak usah di, paham ya, gak usah diurus bla 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 gitu kan. Gini teman-teman, seharusnya orang seperti inilah yang jadi tantangan buat kita. Gimana caranya mereka lebih baik. Kalau orang yang udah nurut, ngapain kita nurut lagi? Mereka udah mau gitu loh. Yeah. Orang seperti ini yang harus kita, ya kita rangkul. Butuh teman. Perhatian rangkul. Ekstra ya. Ya, gak usah lah, gak usah ya itu nggak boleh teman-teman. Udah pesimis dulu, ya. Oke teman-teman, alhamdulillah ya malam ini kita udah selesai bantuin
Yani ya, Yani ya. Dan alhamdulillah kita udah berhasil mandiin Yani ya. Tapi kita belum bisa bujuk Yani buat ditempatkan ke tempat yang lebih layak ya. Mungkin butuh proses. Iya, butuh proses ya, butuh waktu, butuh kesabaran yang ekstra ya buat kita bawa dia ke tempat yang lebih aman ya, karena dia tidak bisa kita paksakan ya. Kita harus ikutin kemauan dia. Nah, rencana kita ke depan nanti kita bakalan bujuk dia terus ya supaya mau ditempatkan di tempat yang layak ya, misalkan kos-kosan ataupun yayasan ya. Iya, benar banget. Biar dia gak di jalanan terus ya. Kita harus bantu dia dan kita harus sabar ya untuk meluluhkannya. Oke, teman-teman. Mungkin nanti next time kita kesini lagi ya buat bujuk dia ya. Doain aja mudah-mudahan berhasil ya, mudah-mudahan Yani nurut sama kita ya. Terima kasih juga buat Bu Josi ya. Bu Josi, Ego Adriano nih, Om Ego ya. Om Ego dan itu Kak Ayla Ayla TV ya. Alhamdulillah misi kita berhasil ya. Alhamdulillah. Cuman tinggal nanti next time kita selanjutnya kita bisa tempatkan dia di tempat yang lebih aman ya. Oke, teman-teman terima kasih. Semangat terus, jangan berbuat kebaikan. Salam berbagi rasa, sahabat berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.